Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Ihsan Ahya, dan ini waktunya untuk cerita. Ada dua perkara saya nak bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, kita tahu dua minggu lepas kita bergelumang ataupun dalam keadaan jerebu, bukan sahaja di Semenanjung, malah di seluruh Malaysia keadaannya. Dan beberapa kawasan, contohnya hari ini di Kedah, mencatatkan bacaan yang terkini dan juga terbaru bahawa di sana dan juga di beberapa kawasan di Kedah mencatatkan bacaan IPU yang tidak sihat. Tapi hari ini kita nak memberi fokus kepada dan juga wartawan kita Esok Awani di Sarawak nanti, seketika nanti bersama dengan Rudy Effendi Khalid. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan dengan anda, di Seri Aman kita tahu bacaan dia di tahap 400 lebih dengan bacaan berbahaya. Yang ini yang saya nak kongsikan dengan anda, kita pecahkan kepada tiga sektor, yang mana 608 ekar kawasan di sana dilaporkan terjejas disebabkan kebakaran, dan juga jumlah yang masih terbakar adalah 22 ekar. Kalau kita pecah mengikut sektor pula, ini di sektor C, yang mana jajahan kejatau di Lingga, kawasan terjejas adalah 115 ekar, dan juga saat ini dan juga ketika ini tiada kawasan kebakaran dikesan di kawasan berkenaan. Ini pula adalah di sektor B, yang mana kawasan di sektor B merujuk kepada jalan Ketajau Lingga, kawasan terjejas adalah 302 ekar, dan juga kalau anda nampak di situ, itu adalah kawasan tumpukan kebakaran yang masih terjejas sebanyak 5 ekar ataupun seluas 5 ekar. Dan yang akhir sekali adalah kawasan yang masih terbakar untuk sektor seterusnya di lokasi A adalah Jalan Kejatau Lingga, seluas 191 ekar yang terjejas dan masih terdapat 17 ekar kawasan yang terbakar. Baik, itu secara satelitnya saya tunjukkan kepada anda. Bagaimanapun, hari ini operasi hari ketujuh pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut di Seri Aman akhirnya berjaya menggunakan kaedah waterbombing menerusi pesawat bombardier CL-415 milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Dan kita nak mendapatkan terus sekarang ini bersama dengan Rudy Effendi Khalid yang berada di Kuching, Sarawak. Kita nak melihat kepada bagaimana sebenarnya liputan yang dibuat sejak dua minggu lalu bersama dengan tim Sarawak ini. Hello, Pak Rudy. Ya, Ihsan. Pak Rudy, kita bersama-sama dalam cerita waktu ini. Tapi kalau boleh, Pak Rudy kongsikan di awal ini mungkin perkembangan terkini selepas dua minggu Pak Rudy dan juga tim bersama-sama dalam membuat liputan menyeluruh berkaitan dengan jerebu Sarawak. Alhamdulillah, Ihsan. Hari ini setiap dua minggu kami merindui awan. Nampak betul awan dah muncul di Kuching dan beberapa kawasan di Sarawak ini. Kalau tidak, kami akan melihat satu hamparan putih sahaja. Dan dengan suasana yang panas, dengan udara yang tidak menyihatkan, dan akhirnya hujan turun sejak semalam, dia pun tidak pada jangka waktu yang lama, tapi cukup untuk orang meletakkan keadaan kembali hampir-hampir pulih ketika ini. Dan juga kalau Rudy boleh kongsikan kekuatan wartawan yang dihantar dan juga ke mana lokasi-lokasi yang dituju sepanjang keadaan jerebu yang memburuk di Sarawak. Sebenarnya kisah jerebu ini berlaku sejak Ogos lalu sebenarnya, apabila kebakaran hutan berlaku di kawasan Miri. Dan ketika itu kita terus membuat liputan yang agak menyeluruh. Dan ketika reda kemudian dan jerebu rentas padan pula melintasi kawasan sempadan Sarawak menuju ke Kuching. Itu bermula episodnya, dan sehinggalah kebakaran hutan di kawasan tengah Sarawak termasuk di kawasan Pulau Perhut dan juga akhirnya Seri Aman. Dan Seri Aman ini keadaannya amat buruk sebabkan kawasan itu tak pernah terbakar sebelum ini. Dan apabila ia terbakar, ia agak mengejutkan, dan saya faham kerana angin yang kuat, asap yang banyak itu diterbangkan angin ke kawasan bacaan stesen, maka ia memudahkan bacaan tersebut meningkat secara mendadak. Sama seperti yang berlaku di Miri, hingga terjadinya bacaan yang berada pada paras bahaya. Dan memang saya yang menyelaras gerakan wartawan-wartawan kita di sini agak penatlah, sebab
turun naik tu menyebabkan kita hantar wartawan ke polis kembali, tarik balik untuk cover tempat lain pula, tiba-tiba ke sana naik balik dan kita pasal hantar balik wartawan untuk membuat liputan yang terbaik semuanya untuk rakyat Malaysia. Dan Pak Rudi, bagaimana dengan tahap kesihatan petugas-petugas di bawah Pak Rudi, terutamanya wartawan yang membuat liputan? Ada yang dihantar ke Seri Aman, Kemiri dan beberapa kawasan lain? Ya, memang ada sedikit gangguan terjejas walaupun kita berulang kali memperingatkan mereka menggunakan topeng, muka dan juga minum air yang banyak. Memang adalah satu seorang dua tu yang berhadapan dengan sakit mata, demam dan juga batuk. Itulah, tapi itulah resam kerja kita sebagai wartawan, kita harus terima semua hakikat ini. Dan pada masa sama, saya mengharapkan yang terbaik kepada mereka agar kita dapat liputan yang betul-betul di lapangan sebenarnya. Dan juga kita tahu hari ini pesawat bombardier CL-415 yang merupakan milik agensi APMM, dan selepas hari ketujuh pemadaman kebakaran, dan juga ada beberapa lagi kawasan yang mungkin ada sedikit lagi kebakaran di Seri Aman. Bagaimana perlu dimelihat kepada usaha ini dalam memastikan keadaan jerebu di situ bertambah baik, bukan sahaja jerebu rentas sempadan daripada Kalimantan dan Riau khususnya? Okey. Ini di Seri Aman itu sendiri sebenarnya setakat jam petang, pukul 3 petang tadi, proses pemadaman, pemantauan masih lagi berlaku sebenarnya. Walaupun kawasan yang terbakar itu telah berkurangan daripada 22 ekar, 40 ekar ke 22 ekar. Dan kini yang masih terbakar secara bertumpuk adalah sekitar 10 ekar. Dan ini yang menyumbang kepada situasi yang agak tinggi, di bacaan yang agak tinggi di Seri Aman ketika ini. Dan tidak dapat dinafikan bahawa bantuan helikopter bomba MI-171 dan juga bombardier hari ini telah banyak membantu dari segi memadam kebakaran secara skala yang besar. Dan kita dapat lihat dari segi visual yang dihantarkan lebih awal tadi, bagaimana macam helikopter bomba dropping pertama ataupun jatuhan pertama berlaku pada satu tengah hari tadi, dan ia berakhir 2 jam kemudian. Sejumlah 25,200 liter air dijatuhkan ke kawasan yang terbakar. Sejumlah 14 angkutan dilakukan oleh helikopter tersebut. Manakala dropping pertama untuk pesawat bombardier CL-415 pula berlaku pada pagi tadi pukul 9.20 sehingga selama 2 jam mengambil 10 soti dan menjatuhkan 60,000 liter air. Dan kita dapat bayangkan banyaknya air disimbah kawasan hutan tersebut untuk memastikan kawasan permukaan dan dalam tanah kampung itu sendiri dalam keadaan yang lembap. So kebakaran dapat ditangani. Juga saya berterima kasih kepada wira-wira negara ini yang setiap 7 hari sejak 7 hari yang lepas bekerja bertukus lumus 24 jam berhadapan situasi yang agak genting ini. Mereka juga menggunakan, selain memadam api itu, menggunakan air yang ditakung dan dicedok daripada dicedok pada sungai Batang Lupa yang terletak dalam 10 km macam itu. Mereka juga aktif menggerakkan proses pembuatan parit yang menggunakan 8 buah eskavator. Dan ia agaknya sekarang ini menampakkan hasil. Jadi api yang terbakar di kawasan hutan tersebut tersekat di kawasan fabric yang dibina itu. Abang Rudy, mungkin boleh kongsikan ada atau tidak mungkin daripada hasil siasatan punca kebakaran itu berlaku? Okey, berdasarkan perbincangan dengan pihak bomba, mereka tidak menafikan di setengah kawasan ada yang berpunca daripada perbuatan golongan yang tidak bertanggungjawab. Maksudnya ada yang sabotaj, ada juga yang membakar kerana nak membersihkan ladang masing-masing. Walaupun pada asasnya, arahan telah dikeluarkan dari semasa ke semasa agar tidak melakukan pembakaran terbuka pada waktu yang teramat-amat genting pada waktu inilah. Rudy, adakah esok akan dilakukan lagi kaedah waterbombing ini menggunakan pesawat bombardier ini
untuk hari-hari seterusnya? Saya rasa mereka akan melihat kepada perkembangan yang berlaku pada hari ini dan sebelum keputusan untuk menggunakan water bombing dilakukan pada pada esok hari. Sebelum ini water bombing telah digunakan, telah diusahakan sebanyak dua kali tetapi tidak dapat dijatuhkan air disebabkan masalah ketika itu untuk mengarut air daripada sungai. Sungai tersebut ada jala, ada pukat, ada pancang yang membolehkan, yang tidak membolehkan mereka scooping air untuk dibawa ke atas. Dan hanya berjaya pada hari ini. Dan saya rasa kalau masih lagi berasap di kawasan Sri Aman tersebut, mungkin proses tersebut akan digunakanlah. Dan Abang Rudi, akhir sekali, sepanjang tempoh jerebu ini, bagaimana Abang Rudi melihat kepada keadaan dan juga senario mungkin aktiviti-aktiviti harian yang dilakukan oleh penduduk Kuching di Seri Aman dan juga kawasan-kawasan lain? Pada mulanya, Ehsan, saya sendiri agak bimbang apabila ramai dalam kelangan rakyat Sarawak ini masih enggan menggunakan topeng muka dan mereka melaksanakan aktiviti harian pada sebelah pagi itu dengan joggingnya, dengan berbasikalnya dan terutama pada menjelang Hari Malaysia itu saya rasa kurang dari segi tatap udaraan itu. Namun apabila keadaan semakin memburuk sehingga keadaan di Kuching sendiri, di Sri Aman diletak keadaan zon merah bahaya, barulah kesedaran itu wujud dan kita dapat melihat ke beberapa program yang dijadualkan terpaksa dibatalkan. Kerajaan sendiri pun terpaksa sama ada menangguh program ataupun menukar venue beberapa acara yang berorientasikan pelancongan. Dan kita berharaplah apabila pertukaran cuaca ketika ini, saya fahamkan monsun sedang bertiup ke arah Sarawak dan membawa angin ini keluar daripada jerebu ini keluar daripada sempadan atmosfera Sarawak, keadaan ini akan pulih. Dan apa juga acara yang dirancang sebelum ini yang telah ditukar venue akan dilaksanakan balik. Ini termasuk Kuching Jazz Festival yang sebelum ini dirancang di Tebingan Kuching. Berikutan keadaan yang agak genting ini terpaksa letakkan di Dewan Masyarakat MBKS mana venue-nya adalah dalam kawasan yang tertutup. Baik. Terima kasih Rudi Afendi Khalid, Wakil Esok Awani di Sarawak. Itu perkongsian dan juga ceritanya liputan jerebu di Sarawak. Dan juga kita mengharapkan keadaan di sana agar kembali pulih dan juga sedia kala. Dan juga mungkin ada yang beranggapan dan juga melihat kepada berlakunya Indian Ocean Dipole yang mana fenomena ini juga berlaku menyebabkan cuaca panas dan kebakaran hutan itu terus berlaku. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Ada cerita inspirasi saya nak bawakan selepas ini.